Teman-teman, ini saya lagi ngerebus kentang ya. Saya mau bikin kentang panggang atau baked potato ya. Ini toppingnya yang saya mau bikin baked potato ya, teman-teman. Tuh, ini ada wortel, brokoli, sama ini keju mozzarella. Tuh, kan ya. Yang lainnya saya udah masukin, udah ada beef, smoked beef, sama mushroom sama jamur ya teman-teman ya. Tinggal pakai susu sama ini yang toppingnya. Oke. Ini sekarang baked potato-nya saya lagi pakein susu. Terus abis pakai susu, pakai wortel. Wortelnya udah dimasak sebenarnya. Jadi diaduk-aduk, nanti dimasukin ke dalam cetakan teman-teman. Oke teman-teman. Nah ini yang saya sudah campur semua, tinggal dimasukin ke dalam cetakan kecil-kecil teman-teman ya. Ini rasanya udah enak, baked potatoes-nya si Oma Rempong. Oke. Ini Oma Rempong lagi masukin tuh ya, ininya dimasukin ke dalam cetakan. Nanti atasnya ditaruhin keju teman-teman. Ini sekarang dicetak dulu ya teman-teman tuh ya, sampai penuh ya teman-teman ya, sampai dirapiin ya. Pakai tangannya udah cuci tangan ya teman-teman tuh. Oke tuh, jadinya begini teman-teman tuh. Belum dipakein, ini ada item-item mushroom ya teman-teman ya. Belum dipakein apa keju atasnya. Nanti atasnya mau dipakein keju mozzarella ya. Oke, ini saya punya baked potato sekarang sudah selesai, mau dipanggang teman-teman ya. Ada sebagian pakai keju mozzarella, sebagian pakai keju crab tuh ya. Ya, jadi ada dua versi teman-teman ya. Oke, siap untuk dipanggang. Lagi dipanggang, oke. Sebentar lagi matang. Potatosnya Oma Rempong udah jadi teman-teman. Halo. Udah lama kita nggak ngevlog nih, ya. Nggak makan-makan ya. Ini hari kita makan-makan nih ya tuh. Makan-makan pakai kayak baked potato ya. Oh, mantap teman-teman, yep. Nas ya tuh, jadi kita makannya nafsu sekali. Wow, apalagi si Ompong udah pegangin terus tuh. Waduh, kita makan dulu, kita berdoa ya, masing-masing deh berdoanya. Oke. Amin. Amin. Wow, enak. Mantap. Meong meong meong. Nih. Mari makan. Ini saya dapat. Ini kajinya pakai mozzarella. Mantap. Enak. Enak guys. Enak banget. Enak. Dalamnya wortel, brokoli. Susu sama itu dong, sama beef, smoked beef. Oh, ada smoked beef dong. Jadi 6 guys. Ini brokolinya kelihatan, ini bukan cabe ya, wortel. Si Jamal doyan loh. Doyan. Tuh tadi kameranya dikasih. Padahal itu tadi ya. Kasih si Jamal itu loh, wortel loh, dia doyan loh. Kucing aja doyan guys. Dia masak kan. Boleh bikinnya lumayan gampang. Coba merebus, jelasin cara bikinnya. Entar kentangnya direbus kayak mau dikukus aja kayak nggak apa-apa. Kamu bikin kaki. Kalau saya kentangnya udah dikukus, saya goreng dulu sebentar. Tapi gorengnya nggak bisa terlalu kering ya. Kalau kering nanti nggak enak. Jadi kita gorengnya asal aja. Kentangnya dihancurin, dicampur semuanya. Sayuran, terus ada beef, keju, ada susu, ada telur teman-teman, ya. Banyak di sini. Oh iya, ada 7 bahan, pakai susu juga. Susu, telur, ultra milk putih. Pakai mushroom. Tentu saja aku nggak.
Kejunya dua, ada dua macam keju. Ada keju yang dimasuk di kentang. Ada keju yang di atasnya. Ternyata ada 8 bahan. Ada jamur. Ada mushroom, ada jamur. Oh, ini. Enak, teman-teman. Mantap. Nih guys, mushroomnya tuh. Nih guys, mushroomnya juga ada tapi kelihatan. Ini ada mushroom, mushroomnya itu kenyal-kenyal. Campur semua, dipanggang, pakai api atas bawah. Kalau udah kuning, api atasnya dimatiin, kita pakai api bawah aja udah. Gak usah lama-lama, teman-teman. Karena semua bahannya udah mateng. Cuman yang belum mateng adalah brokolinya. Karena brokolinya saya gak mau direbus. Kalau direbus takut terlalu mateng. Jadi saya pakai brokoli mentah, teman-teman ya. Mushroom lagi. Terus mushroom. Kegarem lah sedikit. Udah gak pakai apa-apa lagi, teman-teman. Karena kan udah ada susu, udah ada keju. Jadi saya cuma pakai garam aja. Udah. Wow, enak sekali, teman-teman. Kejunya bisa pakai keju parut atau enggak keju ya. Mozzarella. Karena iya. Kejunya kan udah ada rasa asin ya. Jadi saya enggak pakai apa-apa lagi karena smoked beef juga udah ada rasa, gitu, teman-teman. Susu, ada rasa susu, ada rasa keju. Jadi pakai garam aja sedikit udah. Ini kalau kita masak sendiri lebih hemat, bisa jadinya banyak dan dalamnya juga isinya banyak. Banyak macam. Banyak macam isinya. Ya. Makanannya benar-benar sehat ini, enak, teman-teman. Habis. Mantap, teman-teman. Aduh, kemarin pun habis duluan. Kedua, ya. Teman-teman jangan bosan-bosan ya nonton video kita ya, teman-teman ya. Jangan lupa ya subscribe, like, comment ya, teman-teman ya. Dan bosan-bosan nonton videonya Om Rempong, biar Om Rempong semangat bikin videonya lagi ya, teman-teman. Ya. Ya. Om Rempong. Mau lagi. Ya. Wow.